Keinjak, gatel. Lembut ya. Udah ada action tuh. Oke, sahabat satwa Indonesia. Matiin kipasnya dong, Om. Ada yang mulai aja, orang lagi dah. Nggak usah deh, take action. Oke, sahabat satwa Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren seluruh Nusantara. Hidungnya biasa lah, apa sih? YouTube dunia satwa kita ditemani oleh Oke, sudah berada di rumah Anton bersama Alvaro, Koko Alvaro ya, yang channel YouTube-nya nggak naik-naik. Udah giveaway juga segitu aja ya? Oh, udah ada giveaway tetap iya. Segitu udah aja? Udah 4 tahun belum, Silver Play Button juga belum. Oh, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sama yang dulu kan 4 tahun total lebih. Berada di kediamannya Koko Anton mau ngobrolin tentang tarantula. Tarantula. Nah, kita ada Koko Alvaro yang ngerti tarantula. Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa Kita. Thank you. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ini enggak gigit. Enggak. Jadi semua tarantula sebenarnya beracun. Wah. Tapi kan kalau lu lihat di film-film kan tarantula bisa gede banget. Ya kan? Terlalu lebay gitu. Terlalu lebay. Terus digigit tarantula mati. Terus sebenarnya enggak. Jadi Spider-Man. Iya, jadi Spider-Man lah apalah. Nah, nih dari belakang dia tuh dia bisa keluarin ini nih, sarang-sarang laba-laba dia tuh. Mana tuh? Nih kelihatan enggak? Tipis-tipis enggak kelihatan nih. Kelihatan kamera mahal. Dia buat bungkus mangsanya. Oh, ini dia mangap Alvaro ini pemangsa. Bukan. Gua dapat babi. Kan taruh tuh main babi ya. Makan dia makan jangkrik. Jangkrik. Dia bisa makan kalau lu lupa nih, lu lupa lu bisa kasih 2 bulan sekali enggak masalah. Oh. Asal ada minum sama lembab. Tanah gitu. Kokopit dia pakai alatnya. Dulu gua masa YouTuber mahal pakai tanah, pakai kokopit dong. Oh, aduh. Ini apa nih? Ini kopi. Kokopit. Oh, kokopit. Kayak serabut kelapa gitulah. Oh, murah itu mah. Enggak boleh dipegang kokopit. Kokopit. Kokopit 19. Itu virus, coy. Ya itu. Nah, cuman dulu gua katanya kalau tarantula itu enggak boleh dari atas, entar dia bisa nyemprotin. Nah, ada nih. Lu mau buka ya? Nyemprotin apa? Ini bisa. Nih lu buka dia langsung taring dia langsung kebuka. Soalnya ini jenis apa? Yang OBT. Apa tuh OBT? Buka dong, kita mah yuk. Gak bisa, loncat, kabur-kaburan, kecuali lu mau angkat. Kan udah Anton. Enggak, gak berani gua. Ini, punya lu sendiri gak berani. Gua mindahin aja setengah jam itu. Kenapa? Dia garak banget. Tahu gua dia bilang. Dia emang jenis buat ekspresi. Ini beracun ini, katanya 2 minggu kalau digigit ini. Oh, ini tadi lu suruh gua pegang. Iya. Kan mau naikin viewer. Nggak boleh begitu. Ingat ya, tarantula beracun tapi tidak pernah di ada korban. Korban mati gara-gara tarantula. Nggak ada. Bengkak doang 2 minggu. Ya. Kalau yang ini paling bengkaknya sehari lah itu. Ini sehari. Nah, ini sehari. Tapi ini yang jenis yang emang buat dipiara sama begini, Rom. Ini apa namanya? Brachypelma albopilasum. Gua sih enggak berani pegang. Enggak berani. Brachypelma. Lu cuma berani lihat doang. Iya. Kalau lihat doang piara posternya aja. Biasanya buat display itu bagusnya yang kayak gini-gini nih. Ini brower kan dia bikin sarang-sarang nah, ini gede. Ini gua seneng nih. Itu kecoa. Ini pantatnya kayak enggak, macan. Bener. Masih kecil. Masih kecil. Berapa pegang enggak itu? Mahal, bro, itu. Berapa? Kalau udah gede mahal. Berapa itu belinya? Gua tahu lu enggak mau beli mahal, gua tahu. Ya, gua enggak lu aja murah-murah. Itu berapa ya? Itu kayaknya pas udah gede nanti satuan. Satuan. Lah itu 300-an. Itu 300-an. Oh, jadi enggak mahal dong ya? Lumayan lah, Bos. Ya, kalau hobi di 1 juta udah mahal buat gua sih enggak mahal. Kalau kayak untuk di tempatnya si Paul tuh, ya. Iguana kecil 40 juta itu mahal. Iya. Ya kan? Yang gede seharga Karimun. Oh, iya. Sama mobil Karimun lagi. Karimun gua katanya di engkol. Lu pegang lah nih, Om. Enggak mau, enggak berani gua gini. Enggak, serius. Gua satu detik. Gua geli. Serius. Ya, Bobby berani. Saya pun enggak berani. Entar. Yuk, kita makan dulu yuk. Jangan dong. Gua semprot baik kok. Gigit. Gigit ya. Enggak, dia jalan. Itu kakinya berjembut. Cemburu. Ada anak kecil berjembut.
Gua kemarin ya. Beli. Ini berapa kalau kayak gini? Ini paling ini murah. 200-300 Iya. Udah segede gini ya. Slingnya, sling nama anakan Tarantula tuh sling. Slingnya 1 cm 2 cm, makanya bisa kaki jangkrik, ulat hongkong dipotong. Itu paling harganya 20.000-30.000 yang kayak jenis kayak gini ya. Iya. Soalnya dia sekali bertelur, anakannya ratusan, Om. Oh, pantas jadi gampang ya. Gampang susah sih dibreed. Tapi dia enggak gampang. Kalau kawin, dia makan. Makan, jantannya mati. Dia ya. Asalnya dari mana sih Tarantula yang ini? Amerika. Amerika. Cuman ya? Di sini kan udah banyak banget yang ngebreed kan? Oh, ini iya. Udah breedingnya loh. Oh, udah banyak banget yang di sini yang breeding, Om. Makanya itu harganya jadi murah. Dulu ini yang slingnya tuh 300.000-400.000, sekarang 20.000-30.000. Lama enggak sih gedenya? Gua piara sih setahun nambah 3-4 cm sih kok. Oh shit. Umurnya bisa berapa tahun? Betina lebih lama, betina 10 kali lipat lebih lama daripada jantan. Berapa? Kalau yang jantan paling 3-4 tahun. Oh, betina tuh bisa 30 tahunan. Oh. Makanya gua kalau tarantula gua cari yang betina, harga betina lebih mahal. Gimana? Di bawahnya sini. Ada titik. Harus gue balikin. Enggak bisa, susah. Susah. Ntar masukin aja fotonya kayak gini ya. Tolong cari di Google ya editor ya. Yang kayak gini. Lu songong. Lu nyuruh gue. Dia enggak tahu lu enggak bisa. Iya. Lu enggak tahu dia enggak bisa. Yang ada saya suruh cut-cut-nya mau, dia enggak bisa. Gitu. Jadi ini video mentah langsung diupload. Enak ya? Enggak, cuma ditambahin opening. Pure lux doang. Lalu unik, apalagi ini nggak bisa dikasih makan pepaya. Nggak bisa, ini full serangga. Nyamuk gitu. Lepas aja kan di rumah tuh. Jadi dia bangun itu kan. Bener juga, keren juga ya. Iya, jadi kan nggak ada nyamuk. Pikir Harry Potter. Jadi apa enaknya merah? Buat display, Om. Lama-lama gitu buat dilihatin. Buat display. Sih gara-gara PSBB sih. Oh, jadi lu baru ngomong. Jujur aja. Liatin teman pada posting tarantula, ih kepengen ya gitu beli. Gue sih gue piara buat display. Gue juga Om, gue ngeliatin temen ya piara sukata jadi pengen minta gitu. Ini buka ini dong. Lari Om loncat. Beneran kabur ini. Beneran. Itu sih meriang. Ini larinya cepet banget. Ini kan maksudnya dibikin kayak aquascape gitu kan. Kayak gini terrarium. Ini kayak gini nih terrarium. Terrarium ya yang bagus gitu. Ini terrarium bawahnya. Ya, ini kan pakai bahan-bahan yang udah yang saya ngambil di depan. Ini kan di rumah aja, Om, enggak usah keluar-keluar. Di taman liar ini gratisan. Oh, Ton, ambil ntar, Ton. Buat bikin kayu-kayu. Ini auratum nih pertama gua nih. Nah, auratum dulu mahal nih. Berapa? Dulu gua beli auratum 1 juta, sekarang lu angkat berapa, Bang? Gua beli ini 200-an nih. Dulu nih hampir 1 jutaan nih, dulu nih langka banget, jarang. Itu jangkriknya belum dimakan. Ini kayak lu nonton dulu film waktu kita kecil Home Alone. Nah, ini labu-labanya. Nah, ini satu jenis sama yang tadi gua pegang. Kasih lihat dong. Cabut nih. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi cuma beda jenis. Galak-galak ini. Enggak, ini sama Brachypelma juga. Brachypelma. Ini kan Brachypelma auratum. Satu lagi Brachypelma spesiesnya. Itu nama Latin. Nama Latinnya. Oh, gua sih enggak berani, Bro. Lo gak berani? Gak berani, gue gak berani. Kemarin waktu gue beli yang kecil ada, tahu jenisnya apa? Dia lompat ke badan gue pas dibuka. Jadi? Gue ke toilet. Lu panik gue, takut kemana-mana. Keinjak dong. Kalau ini apa ini? Itu gak ada kosong. Itu sling itu. Ah tuh, anakannya lu lihat gak? Masih kecil loh. Anaknya? Itu, iya. Nih. Bukanya. Masuk dia, masuk ke dalam. Coba lihat sini. Dari kecil gini bisa sampai gede berapa tahun? Nah, segitu 2-3 tahun lah. Iya, lama banget. Iya. Jadi lu kalau mau piaran tarantula harus sabar. Terus jangan panik kalau tiba-tiba tarantula lu ngebalik. Balik gini. Kenapa? Lagi ganti kulit dia. Oh, bukan. Jangan lu ganggu, bisa gagal mood, kaki patah. Oh. Kayak gitu. Dia kaki patah bakal nunggu lagi. Enggak, dia reptil bukan sih? Bukan. Kok dia ganti kulit? Serangga dong. Bukan serangga apa gitu ya? Archipoda ya. Serangga, bukan. Bukan. Tolong editornya masukin aja. Oh, iya. Makanya serangga. Pak Alis, oke, di closing. Wah, males lah, tutup aja sendiri. Ya, om, ditutup, Om. Gak usah, gue nutup. Ini itu. Ayo, pencet dulu dong, kita mau penutupan nih. Ya. Om, ditutup, Om. Apanya tutup? Itunya. Hah? Oke, sahabat satwa Indonesia. Demikian vlog tentang laba-laba tarantula. Semoga vlog ini... Laba-laba atau tarantula? Tarantula sama laba-laba sama. Beda. Oke. Untuk vlog tarantula ini. Hose nggak ngerti. Semoga vlog ini berguna bagi nusa dan bangsa. Ya terutama pada saat PSBB. Ya siapa tahu yang lagi nganggur, lagi pusing. Mendingan piara tarantula. Iya, oi. Udah lah, gue mau pulang aja. Hose lemes.